Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tips cara untuk menyambung kardus kue tar agar tidak menyentuh pada kue, karena ini kue hampir hampir menyentuh tutupnya. Jadi saya sambung memakai sedotan. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Yang pertama saya siapkan ada sedotan, kemudian ada double tip. Caranya ini double tipnya saya tempelkan di sini. Kemudian saya tempelkan di pojok kardus. Dan kemudian saya potong. Potongnya ini caranya pakai yang enggak terlalu tinggi aja. Nah, ya ini ya. Seperti ini. Saya batasin pakai korek api, kemudian dipotong seperti ini. Kita tempelkan semuanya. Kalau memang terlalu tinggi batasnya, atau untuk kue yang susun dua, itu bisa memakai dua kardus yang disambung. Seperti ini, dan saya lakukan semuanya. Karena kalau tidak disambung, khawatirnya itu tutup kardusnya menyentuh kue bagian atasnya, jadi nanti bisa rusak sampai ke pelanggan nggak cantik lagi. Dan ini hasilnya, sudah saya pasangi sedotan semuanya. Dan ini hasilnya, sudah saya pasangi sedotan semuanya seperti ini. Kemudian coba saya tutup pakai tutupnya. Nah, kalau seperti ini kan masih agak jauh dengan tutup, jadi tidak khawatir menyentuh bagian atas tutupnya. Jadi kalau sudah sampai di tempatnya customer, masih tetap dalam keadaan bagus. Kemudian saya solasi. Buat tes, sinyal yang aku yang ini ya. Iya, betul. Saya coba tes di sini.
Alhamdulillah, ini sudah selesai. Nah, jadinya itu masih jauh dari tutup. Dan sekian video dari saya, cara menyambung kardus yang mepet dengan kue tar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.